Sobat gladiator yang akan terus bertarung dalam kondisi apapun. Mungkin itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan bagaimana Scott McTominay berhasil menghentikan pergerakan Neymar Junior. Ya, malam itu di Stade de France Paris Prancis, McTominay berhasil menunjukkan apa yang bisa ia lakukan untuk tim Setan Merah. Berduel, melakukan tackle, dan menghentikan lawan. Semua itu ia lakukan dalam kondisi satu mata yang tak optimal. Dan inilah bukti mentalitas gladiator dari seorang McTominay. Terlahir dari Akademi Manchester United, pemain muda 23 tahun Scott McTominay sudah menembus skuad utama Manchester United sejak 2017. Sebagai pemain muda, McTominay adalah salah satu talenta yang spesial. Dia mungkin tak memiliki skill dan teknik kelas satu, tapi tentang perjuangan, kerja keras dan kengototan, dia ada di level nomor satu pemain terbaik di dunia. Dia tak akan pernah menyerah dengan cedera apapun, bahkan di malam itu di Stade de France, dirinya berhasil tampil sempurna meskipun dalam kondisi mata yang tak maksimal. Ya, perjuangan Scott McTominay tersebut dijelaskan oleh Ole Gunnar Solskjaer usai laga berakhir dengan kemenangan Manchester United. Sang pelatih menyebut bahwa ia terkesan dengan McTominay yang tampil luar biasa di laga tersebut meski dengan satu lensa mata yang rusak. Mereka, pemain bagus dan bermain sangat baik melawan Newcastle dan mereka menjadi starter atas kemenangan dalam laga itu dan kembali melakukannya hari ini. McTominay juga memainkan babak pertama dengan satu mata, itu hal yang paling mengesankan karena dia kehilangan lensa kontaknya, itu mengesankan. Ucap oleh Gunnar Solskjaer, dikutip dari Manchester Evening News. Ya, dalam laga itu sendiri, McTominay tampil penuh selama 90 menit, bermain sebagai jangkar di lini tengah, dia menunjukkan peran signifikan ketika selalu aktif dalam duel-duel di lini tengah untuk menghentikan pergerakan dari lawan. Lihat saja bagaimana dia membuat Neymar kesulitan. McTominay jelas menunjukkan perjuangan fantastis. Remember he put on a couple of the kids near the end, the young Mason Greenwood, I think, entered the fray that night. Since Bayern Munich beat Paris Saint-Germain in Lisbon to win last season's as this group stage develops. Tercatat, dalam laga tersebut, McTominay berhasil mencatatkan performa defensif yang impresif, membuat 3 tackle sukses, 4 clearance, 3 pelanggaran di mana dia juga membuat 2 peluang berbahaya dengan 2 tembakan ia lakukan. Sebuah peran sempurna pemain tengah yang membantu lini pertahanan dan menyerang dengan sama baiknya. Jadi itulah malam di mana Scott McTominay berhasil menunjukkan bagaimana cara perjuangan luar biasa sebagai seorang gladiator.